Pemirsa, seorang pria nekat melakukan aksi pencurian uang kotak amal di dalam musola di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, nampak pelaku pencurian kotak amal masuk ke dalam musola At-Taqwa yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Setelah sholat, pelaku langsung melihat kotak amal dan memantau situasi musola. Saat dirasa aman, pelaku berupaya membobol kotak amal dengan cara menekan bagian atasnya, namun gagal. Tak kehabisan akal, pelaku menggotong kotak amal bagian tempat imam dan memecahkan kaca bagian samping kotak amal. Secara terburu-buru, pelaku memindahkan seluruh uang amal ke dalam tasnya yang diperkirakan mencapai ratusan ribu rupiah. Beruntung, pengurus musola berhasil memergoki aksi pelaku. Meski awalnya sempat berkelit, namun akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Kemudian pelaku dibawa ke pengurus lingkungan dan diserahkan ke petugas kepolisian.